Jadi lampu yang mengingatkan kita kepada Allah. Bahkan ada yang sampai mati orang yang pakai ini, ya, yang goyang ini. Itu juga proporsional. Bukan. Siang enggak ada begitu. Sampai ada yang mati saking ingatnya orang dia menangis itu yang melalui album itu. Kan kalau ya, kalau saya enggak kayak begini ya. Ada juga yang menggerakkan bagi hati untuk ingat kepada Allah. Kalau dengar lagunya tidak mengingat kepada Allah, enggak apa-apa. Jadi ini ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Kalau dia joget-joget enggak ingat sama Allah, sekalipun pertanyaan dari Arab, kalau muka ingat sama Allah, ingat gak sama Allah? Karena pertanyaan Arab yang gitu, ingat gak sama Allah? Jadi mu'arikin lil qalbi, jadi suaranya itu menggerakkan bagi hati. Tapi dia enggak begitu, dia yang model nyaman gitu, yang joget-joget begitu. Itu sama juga, dia mengingat Allah apa kata? Dia mengingat Allah apa enggak? Ingat Allah apa kata? Habis ingat Allah apa kata? Senang-senang ya lupa diri ya enggak. Biar jujur kamu begitu joget ingat Allah kan? Kalau enggak jangan. Kalau ingat Allah sih lah. Kamu ingatnya Allah. Silakan. Tapi kalau enggak ingat Allah biar jujur jangan. Menggerakkan bagi hati untuk ingat kepada Allah. Jadi sebenarnya apa aja yang mengingatkan, menggerakkan hati kita kepada Allah? Gak apa-apa. Kalau waktu muda, apapun kalau gak mau kita ingat sama Allah, jangan. Kalau kita ketawa-ketawa juga itu mau kampung, ingat Allah enggak ada dia? Kita joget-joget ingat jangan sambil ketawa-ketawa. Saya enggak yakin ingat Allah. Tapi kalau yang kalian sufi dia enggak ketawa sekali. Itu insya Allah bisa ingat Allah.
Iya. Betul, itu enggak ada kata usaha itu. Yang supir itu. Yang pakai peci panjang itu. Dia enggak kata usaha. Itu insya Allah boleh jadi dia enggak tahu. Tapi kalau bercanda-canda, saya enggak yakin enggak tahu. Malah asik dengan goyangmu. Itu loh. Lihat yang sufi, yang model jalan Rumi Ar-Rumi. Pernah enggak kamu lihat dia ketawa? Enggak pernah. Memang dia dituntut, itu belajar juga itu. Enggak semata ngalir-ngalir begitu aja, enggak, dia belajar dulu. Makan seperti kayak ada bisnisnya begitu. Dia memang bisnisnya, memang ada sanatnya itu, ada sanatnya, enggak semata.
khalqi ma yasha'u. Allah menambahkan pada makhluk apa yang dia kehendaki. Fawassalahu bil qistil hasani. Maka mereka, para orang sufi, menafsirkan dia dengan suara yang bagus. Allah menambahkan pada makhluk apa yang dia kehendaki, suara yang bagus. Suara yang bagus didengar enak. Ya, suara yang bagus didengar enak. Tapi masing-masing juga sih. Kalau koni penyanyi yang bagus suaranya enggak serak. Tapi kalau penceramah yang bagus serak-serak ini ya. Jadi keren. Ya, kalau penceramah ada serak-serak dikit keren. Bapak sallallahu alaihi wasallam fi Abi Musa al-Asy'ari. Tentang Abi Musa al-Asy'ari, maka dia min mazamini Abi Daud. Sungguh telah diberikan dia Abi Musa al-Asy'ari mismaran min mazamini Abi Daud. Telah diberikan seruling daripada seruling keluarga Daud. Kalau begini berarti kan boleh. Nabi Musa al-Asy'ari menyebutkan serobin daripada serobin keluarga Daud. Wabil hadis dalam sebuah hadis, maka asallah unamiyan illa wa huwa hasanu sawti. Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan seorang nabi kecuali suaranya bagus? Kecuali suaranya, jadi semua nabi